Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan pasien yaitu motor Supra X. Jadi mengalami kendala pada kelistrikan, yaitu untuk lampu netral, lampu sen tidak hidup semua. Apa pokok permasalahannya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai dengan selesai. Ya, karena waktu sudah sore, nanti saya lembur, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut yang tadi tuh, ini posisi lembur, Bang. Ini kendalanya motor, yaitu tadi sudah dicek bersama, yaitu bahwa ini kalau dikontak, jadi nggak hidup netralnya. Ini kendala bisa dari permasalahannya, yaitu bisa dari akinya, kabel kelistrikan ataupun dari yang lainnya. Ya, untuk langkah pertama yaitu karena aki ada di dalam, itu ya Bang, buka aki, cek aki dulu Bang. Oke, karena ini akinya ada di dalam, cek sekring dulu, utama apakah sekringnya putus atau tidak. Ya, putus. Aman. Putus Bang. Aman. Untuk sekring aman, terkendali. Sekring yang kedua aman juga. Berarti kita harus cek akinya, oke? Okay? Aki Bang, akinya ada setrumnya enggak Bang? Ini salah satu ya, ini ya, ada. Bang. Ada. Ada. Oke, okay, berarti ada apinya. Berarti setrum normal Bang ya? Iya, normal. Setrum normal. Oke. Okay. Berarti untuk tahap selanjutnya, karena ini udah dicek akinya ternyata bagus, masih bagus, kemudian buka Bang, ini pembuka bagian sini, buka deck, bisa jadi dari perkabelannya yang sudah tidak, yang tidak normal. Oke, okay? Keton. Oke, okay. Ya ini posisi lembur Bang. Ini kalau kamera saya ini kurang jelas, maaf karena lampu sorot ataupun ya, minta doanya aja Bang, semoga itu kamera bisa jernih besok, oke? Orangnya juga jelek. Orangnya. Jangan salahkan kamera. Katanya ini, ya cara melepasnya itu tadi baut kemudian lalu diangkat. Langsung saja ini penelusuran kabelnya Bang. Setelah dicopot semuanya, aki tadi normal, sekring masukkan lagi Bang. Sekringnya masukkan lagi. Oke, sudah masuk. Oke Bang, untuk permasalahan yang sudah terbiasa, saya mengalami kendala yang sama, yaitu kunci di on gak hidup, sekring normal, akinya untuk aki yang sudah normal. Biasanya untuk motor Supra X ini ada konsleting, yaitu di daerah rawan, yaitu daerah sebelah kiprok, yaitu untuk rawan sekali. Karena apa? Karena di sini banyak sekali tumpukannya. Cek langsung ke soketnya, biasanya ada di soketnya. Oke, okay? Cek soket. Ini salah satu yaitu sahabat karib ini. Sahabat karib ini ternyata rontok Bang. Hah? Rontok kabelnya. Oke, iya, ini ternyata permasalahannya sudah ketemu, yaitu permasalahannya cuma ada di kabelnya ini. Oh iya. Untuk lebih jelas lagi, grogot tikus ya Bang? Iya. Waduh, ini bukan dari aki yang drop, bukan dari sekring, tapi permasalahannya ada di perkabelan, yaitu kabelnya di grogot tikus. Dimakan masa kalian grogot. Oke, karena di grogot tikus berarti harus dibetulkan. Karena ini di sini titik rawan, biasanya motor Supra, yaitu utama motor Supra. Supra ini rawan di sini nih Bang. Ternyata betul di sini ini bukan di grogot tikus lagi, kemungkinan ada penyebab lain. Waduh, ini sudah tepoh Bang, tepoh. Rapuh. Rapuh Bang.
Ini sudah rapuh juga, makanya harus diganti nih konsleting di daerah sini. Oke. Untuk simak tonton videonya sampai dengan selesai, nanti hasilnya emang di sini atau tidaknya nanti agar kelihatan. Oke, kita sediakan alat yaitu untuk menyambung. Sambung saja bang, tadi benar kelistrikannya ini yang berkendala. Biasanya ini rawan sekali di sini di area soket, utama ini soket ini, karena soket ini biasanya ini rawan sekali, makanya saya langsung cek saja ke tempat kejadian yang sudah terbiasa. Ternyata memang betul ada di sini. Ini tinggal ini karena ini kan merah ini bang, plus langsung saja antisipasinya yaitu karena ini soketnya kan sudah mepet bang, ini sudah mepet ke soket, jadi kalau disambung di sini biasanya rawan patah lagi. Langsung saja ini kabel ini nanti ya saya akan langsungin ke sini. Nah ini jalur kelistrikan yaitu yang langsung dari plus aki, yang plus aki ini putus, jadinya tidak menghantarkan arus ke speed, ke lampu netral dan juga lampu semuanya lampu, karena ini terputus arus dari aki, jadi tidak bisa, jadi semua yang jalur kelistrikan ini terputus. Jadi ada netral, lampu sen, klakson, ini permasalahannya ada di sini semua. Oke. Langsung saja sambung bang. Iya putus wae bang. Masalahnya kok ora diputus iki, kayaknya iki waduh. Karena nang kene kok ketarik-tarik putus, pedot maning malah. Ya bang, karena ini putus dan disambung itu sedang proses penyambungannya. Oke, itu waduh. Ya itu Bos Popon. Halo Bos Popon. Oke, motornya itu dalam proses bang. Iya itu motornya dalam proses pembongkaran. Itu bang, karena tadi sudah dibersihkan, sudah tinggal pemasangannya. Ya bang, ini setelah disambung jangan lupa harus disolasi, karena apa? Karena kalau tidak disolasi nanti terjadi konsleting. Ya oke, ini setelah proses penyambungan karena tadi itu rapuh, konsleting, terjadi konsleting di sini. Ini apalagi karena di daerah rawan ini, biasanya di sini ini daerah rawan emang kalau Supra X. Langsung saja kalau sudah disolasi. Iya, ini sudah dikondisikan semua, sudah dipastikan ini kabel sudah aman semua. Makanya langsung saja ya, langsung dinyalakan lewat kontak, kontak di on kan. Cus bang, start. Oke, normal semua. Starter normal. Untuk sen. Iya. Ini hidup tapi nggak normal, yang kanan, yang kiri normal. Ini kemungkinan ini salah satu lampu ada yang mati, kita cek untuk belakang hidup enggak. Hidup tapi manjur berarti ada yang mati juga. Langsung saja cek yang depan bang. Oh iya bang, betul ini mati bang. Kecil cek bang. Iya, ini dalam pengecekan. Oh ya ternyata gosong bang. Oke, langsung saja diganti dengan yang baru. Oke. Ya, oke bang. Ini tahap penggantian. Oke. Ya ternyata mati bang lampunya. Langsung saja masukin lampu yang baru bang. Kita lihat hasilnya. Iya ternyata langsung mengedip bang dan jos, yakin jos. Oke. Langsung masukin ke tempatnya bang. Sen kanan, oke bang, hidup semua, netral hidup. Ya, untuk lampu giginya juga hidup, gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat, oke, sip bang, sip. Ya, oke. Ya, satu langsung netral,
sudah selesai dan